Jadwal Al-Khalod versus Al-Nassr, Kans Ronaldo sambung catatan gol dan perpanjang rekor kemenangan. Cristiano Ronaldo bersama Al-Nassr mendapat momentum untuk memperpanjang rekor kemenangan saat bersua Al-Khalod dalam laga pekan ke-8 Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo CS sedang berada dalam performa terbaik musim ini. Al-Nassr menatap laga ini dengan membawa modal 11 laga tanpa kekalahan di semua kompetisi. Di bawah arahan Stefano Pioli, mereka telah mengoleksi 17 poin dari 7 pertandingan dan belum pernah kalah. Cristiano Ronaldo tetap menjadi andalan di lini depan, meski usianya sudah menginjak 39 tahun. Dengan ketajamannya, Ronaldo kini menempati peringkat ketiga pencetak gol terbanyak liga dan menjadi pusat perhatian setiap kali Al-Nassr bertanding. Laga ini menjadi kesempatan lain bagi Ronaldo untuk mencetak gol dalam 5 pertandingan liga berturut-turut. Di laga terakhir saat tampil di Liga Champions Asia melawan Esteghlal, catatan gol Ronaldo sempat mandek. Sejak Pioli mengambil alih kursi pelatih Al-Nassr pada 20 September lalu, Ronaldo tak pernah absen mencetak gol bagi klubnya. Setidaknya satu gol selalu dilesakan pemain berumur 39 tahun tersebut. Total ada 5 gol yang dibuat Cristiano Ronaldo di era Pioli dalam 5 laga yang ia terlibat di dalamnya. Laga melawan Esteghlal awal pekan ini menjadi tanda berhentinya rentetan gol tersebut. Meski demikian, Ronaldo kini berpeluang untuk menyambung catatan golnya lagi. CR7 kini telah mencetak 6 gol, terpaut 3 gol dari Alexander Mitrovic dan 2 gol dari Karim Benzema yang berada di 2 teratas top skor Liga Arab Saudi. Kedua tim punya motivasi tinggi, tetapi dengan perbedaan kualitas dan konsistensi, Al-Nassr lebih diunggulkan untuk memenangkan laga ini. Demi wujudkan rivalitas dengan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo didesak untuk hijrah ke MLS. Mantan bek Manchester United dan Arsenal, Michael Silvestri, mendesak Cristiano Ronaldo untuk mengikuti jejak Lionel Messi, bergabung dengan MLS. Silvestri yang pernah bermain bersama Ronaldo di Manchester United antara 2003 hingga 2008 melihat potensi besar jika kedua ikon sepak bola dunia itu kembali bersaing di liga yang sama. Seperti halnya mereka yang bersaing selama bertahun-tahun di La Liga dengan Ronaldo di Real Madrid dan Messi di Barcelona. Ronaldo yang kini telah mencetak lebih dari 900 gol sepanjang karirnya meninggalkan Manchester United untuk kedua kalinya pada November 2022 setelah wawancara kontroversialnya dengan Piers Morgan. Ia kemudian berlabuh di Liga Pro Saudi bersama Al-Nassr dan memecahkan rekor gol terbanyak dalam satu musim di liga tersebut. Akan luar biasa melihat Cristiano Ronaldo bersaing dengan Lionel Messi di MLS. Ini akan menjadi mimpi bagi penggemar sepak bola, ujar Silvestri. Namun, Silvestri juga menambahkan bahwa Ronaldo tampaknya bahagia di Arab Saudi, di mana ia menjadi wajah utama liga tersebut dan masih bermain untuk tim nasional Portugal. Mungkin setelah Piala Dunia, dia akan mempertimbangkan untuk pindah, yang mungkin akan menjadi transfer terakhir dalam karirnya. Lanjutnya, ia merasa bahwa liga tersebut akan menjadi destinasi yang ideal bagi Ronaldo. Melihat kembali rivalitas antara Ronaldo dan Messi di MLS akan menjadi terobosan besar dalam dunia sepak bola. Meski demikian, peluang Ronaldo meninggalkan Liga Pro Saudi sangat kecil. Pada usia 39 tahun, kontraknya di Al-Nassr akan habis pada pertengahan 2025. Namun, Ronaldo telah menyiratkan bahwa ia terbuka untuk memperpanjang kontrak hingga 2027. Kembalinya persaingan antara Ronaldo dan Messi tentu akan menjadi magnet bagi dunia sepak bola, terutama jika itu terjadi di MLS. Dengan sejarah panjang mereka, baik bersama klub seperti Manchester United, Real Madrid, Barcelona, maupun dalam kompetisi internasional. Kehadiran keduanya di MLS bisa menciptakan momen bersejarah yang dinantikan oleh banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia. Cause I grind through the climb, I invite pain. You're never-
never hear me bitch, nah I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Perjalanan karir Cristiano Ronaldo dari awal hingga sekarang. Pemain top dunia banyak penghargaan. Cristiano Ronaldo memulai karir sepak bolanya bersama Sporting CP, yaitu sebuah klub daerah Lisbon, Portugal. Dia bergabung dengan Akademi Sporting pada usia 12 tahun setelah meninggalkan kampung halamannya di Funchal, Madeira. Cristiano Ronaldo memang memiliki bakat luar biasa semenjak dia masih kecil. Kemampuan tekniknya sangat mengesankan sehingga bisa mencapai titik kesuksesan seperti sekarang. Pada tahun 2002, yaitu pada saat dia berusia 17 tahun, Cristiano Ronaldo membuat debut profesionalnya untuk Sporting CP di Liga Primera. Penampilan memukau yang dia pertontonkan banyak menarik perhatian banyak klub besar, termasuk Manchester United. Pada tahun 2003, akhirnya dia bergabung dengan klub Manchester United. Itu awal mula karirnya mulai menanjak pesat, hingga banyak orang yang mengaguminya. Bersama Manchester United, Cristiano Ronaldo terus mengembangkan kemampuannya dan berhasil meraih berbagai gelar, termasuk 3 gelar Premier League dan Liga Champions. Perjalanan Cristiano Ronaldo di dunia sepak bola tidak lepas dari kerja keras, dedikasi, dan talenta luar biasa yang membawanya menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Cristiano Ronaldo telah menerima banyak penghargaan sepanjang karirnya yang mencerminkan prestasinya di lapangan. Momen penting dalam karirnya terjadi saat final Liga Champions 2008. Dia berhasil mencetak gol dan membantu tim hingga meraih gelar. Selain itu, pada tahun yang sama, Ronaldo juga meraih penghargaan Ballon d'Or pertamanya, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Bukan hanya itu, Cristiano Ronaldo juga merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Liga Champions UEFA dan untuk tim nasional Portugal. Penghargaan-penghargaan yang dia dapatkan menunjukkan dedikasi dan keterampilan luar biasa yang telah membawanya ke puncak dunia sepak bola. Hustle every single day.